datang datang macam tu je. Okey, aku main langgar ya. Hello geng. Hari ni 10 hari bulan 12. Hari Jumaat. Aku sekarang ada dekat track Lab Paradise. Okay. Sebab aku ada kerja sikit dekat JB. So aku nak balik hari ni, balik KL. So aku buat keputusan aku nak singgah sini lah. Tapi aku tak ada message saudara David. Okay. So sekarang bila aku sampai, track ni tutup. Okay. Memang dia akan buka hari Sabtu dengan Ahad lah. Aku datang macam tu je. Okay, aku main langgar ya. Dia tak ada. Aku kan dia ada dekat track lah, nak buat maintain ke apa ke. Tapi aku dah call dia tadi. Okay. Dia kata dia suruh aku tunggu. Okay. Dia akan datang dalam pukul 3. Okay. Tapi aku respect saudara David. Dia sanggup datang walaupun dia busy. Nak bagi support lah untuk aku buat review track dia. Okay. Aku tak ada minta apa-apa bayaran. Aku buat benda ni sebenarnya untuk aku. In the same time dapat membantu korang sebenarnya. Untuk location Lab Paradise ni, aku dah cari kat Waze tadi, memang susah nak jumpa. Okay. So aku untuk memudahkan kerja korang, aku akan letakkan Waze punya link lah. Okay. So bila kau tekan link tu, dia akan terus sampai dekat track ni. Kau tak payah susah. Sebab kawasan ni memang agak tricky lah. Dia kawasan kilang, dia macam kawasan pedalaman lah. So aku akan jumpa saudara David hari ni. So aku akan bercerita pasal next race lah. Tak silap aku macam nama dia bagi party lah, something like that. Okay. So aku akan tanya dia beberapa soalan lah. So aku tak nak mengganggu dia sangat sebab dia busy kan. Lepas tu aku akan round track ni. Aku akan bagi detail sikit. Okay. Pasal track ni, jam dia kat mana, anggaran berapa tinggi jam tu. Okay. So video ni aku harap dapat membantu kepada mereka yang join race minggu depan tapi tak pernah sampai lagi dekat track ni. Okay. So korang boleh imagine lah. Okay. So bila sampai sini hari Jumaat, untuk practice day tu, kau tak adalah pelik-pelik sangat kan, tak ada rasa pelik, kekok. So kau datang sini, kau tengok video aku, kau imagine hari Jumaat praktis, kau dah sedap lah. Cuma ubah-ubah setting lah, macam tu. Kepada yang mereka yang tak join race minggu depan, kau orang tengok video aku ni pun lebih kurang lah. Kau boleh tengok jam dia, boleh imagine. So next time kalau kau orang datang sini, kau orang dah tahulah track ni condition dia macam mana. Okay. Seleko dia tu kat mana. So senang kerja korang. So aku akan tunjukkan dia punya pintu masuk lah track ni. Okay. Kalau daripada arah JB, arah sana, letung korang akan nampak ada kilang kat sini tau. Okay. Okay. Bertentangan dengan kilang ni adalah Lab Paradise lah. Okay. Dia pun tak ada signboard apa-apa. So memang kalau kau terlepas lah. So waste aku tu akan membantu korang sebenarnya. Tapi yang ni adalah sekadar lagi membantu lah. Okay. Bila korang daripada JB, kau akan nampak yang ni tau. Ini penting ni. Okay. Lot 199. Okay. Situ nanti korang akan nampak lah track tu, pintu masuk track tu. Sebab dia tak ada tulis. Kalau dia tulis sebesar-besar ada signboard ke, senang. Okay, aku harap dapat video ni dapat membantu korang okay, untuk cari track ni sampai dapat. Hello geng. Aku akan belanja korang view daripada atas lah track ni. Okay. Dia punya
driving stand dia pun besar. Aku rasa ada dalam 5 kaki tu lebar dia. Panjang dia memang panjang lah. Okay. So aku akan belanja video sikit untuk track ni daripada driver stand lah. Okay. So aku akan tunjukkan korang. Okay. Ni adalah dia ikut arah jam eh. Okay. Straight line. Starting dia selepas je dekat corner pertama ada 2 jam. Tapi dia rendah lah. Okay. Le depan sikit. Yang depan sini ya. Dia ada 2. Ada 2 juga dekat corner tu. Selepas corner tu dekat kelapa sawit tu, kalau kau perasan, dia ada satu macam dia turun bukit tau. Aku nak kata dia jump pun aku tak pasti. Nanti aku tanya David. So dia akan straight sampai dekat sini. Okay. Dekat arah sini. Okay. So kat situ dia turun bukit lah. Okay. Lepas turun bukit dia ada 6 jam. Okay. Dia ada sini ada 2. Sini ada 2. Lepas tu kat depan ni ada 2 lah. Lepas tu dia ada satu corner besar. Ni boleh speed lah, corner boleh laju. So dia akan terus pergi ke dia punya yang panjang, jam paling berpanjang sekali kat sini. Okay. Aku tak tahu berapa meter jarak dia tu. Kalau ada measuring tape, ada, aku ada bawa dalam kereta. Tapi aku nak turun pun ni, sekarang hujan ni. Okay. So dekat depan ni ada S tau. Ada S tapi tak ada halangan apa-apa lah. Tak ada apa masalah. Tak ada bump ke, tak ada jam. So lepas S tu dia ada. Dia ada 4. Okay. Kebanyakan orang akan buat 2. Okay. Dekat kawasan tu 2. So selepas tu corner. Okay, kat depan tu sikit nanti sini. Dia kalau kau perasan, dia ada lekuk sikit tau, macam bump tau. Selalu kalau kat kawasan tu recommended brake lah. Okay. Kan takut kereta kau melompat lah. Nanti lepas melompat kau nak masuk corner pula. Okay. So terus dia habis satu round. Okay. So sekarang aku nak turun lah. Tapi aku kena tunggu hujan berhenti lah. Sebab kalau aku turun sekarang lencun babe. Okay. Aku akan tunggu hujan berhenti lah. Hello gang. Ini aku kenal kat korang. Nama dia David Au. Kalau untuk JQ, dia distributor untuk JQ. So aku rasa majority korang yang tengok video aku mesti kenal David. Okay. Untuk yang next race ni, aku ada beberapa soalan lah nak tanya David sebenarnya. Okay. Soalan aku, pada dia aku tu direct soal lah, sebab aku pun rushing nak balik KL. Okay. Saya nak tanya sikit, David, SOP yang pihak penganjur telah buat untuk race tu nanti, ada tak buat swab test ke? Kita akan ngaji tu, tapi swab test tu bagi sendiri ke apa? Bagi semua orang. Sebab masa yang dekat fisik punya race, ada orang galakkan untuk peserta buat swab test sendiri lah. Guna helio tu kan? Ya. So dia akan send kat you ke? Kita juga sama akan galakkan dia orang. Tapi dia orang nak buat tak buat, kita tak boleh paksa lah. So berapa ramai peserta yang dah mendaftar pada masa ini? Overall kata kereta lah, sebab ada satu orang dia run 2 kelas kan. Lebih kurang 70. Wah, 70 lah. Okay. Berapa kategori yang dipertandingkan? EP bagi,
GP pagi, GP pagi and EP Tragi. So GP yeah. Tragi tak ada lah. EP Tragi tak ada. Oh, ah, yeah. Sekarang tak ada. Kepada yang belum buat pembayaran, due date tu bila? Sudah due. Oh, sebenarnya sudah due lah. Tapi dah, semua dah bayar lah. Okay. Kepada yang belum mendaftar, boleh tak jika diorang ni betul-betul nak join, dia boleh contact you untuk join race ni. Tapi dia belum mendaftar lah. Kalau dia tengok video I ni, mungkin dia berminat nak join race tu. Boleh lagi tak untuk race, join race ni? Kita tengok condition. Sebab kita kena sediakan nasi kek dari catering lah. Dia kepala. Jadi tak pasti last minute boleh ke tidak tambah. Tapi saya ada kita extra lah. So kalau tak banyak nak buat join buat macam tu, kita boleh lah. Oh, kepada yang rasa nak join tu, better contact sekarang. Sebab masalah dia bukan masalah apa sebenarnya, masalah makanan tu. Makanan okay? Kawasan sini susah sikit nak cari makanan. Okay. So untuk 17 hari bulan tu, memang diorang akan praktis ke atau buat seeding sekali ni? 17, 18, 19. 17 ialah free practice plus seeding. Seeding sebenarnya ambil masa dalam in total 4 jam saja. So kalau untuk hari Jumaat tu 17 hari bulan, pagi korang boleh praktis. So mungkin seeding tu start kedua lah. Tak, schedule dah keluar. Oh, saya just dah keluar. Sebab dia bahan. Okay. So first seeding start 10.30. Okay, first seeding start pukul 10.30 eh. So nanti dia akan break lah. Lepas tu the second one start 2. 2 pukul 2. So 10.30 sampai pukul 12. Yeah. Then break pukul 2 sampai habis lah. Alright. So kalau korang datang awal boleh practice lah. Free practice. Yeah. Oh, sampai 10.30 pun. Dan kalau dia datang pukul 8, 2 jam lah. So makanan untuk sarapan ada tak? Sarapan tak ada, tapi saya ada panggil satu kira gerai lah. Dia akan buat kios kuih ke jual sikit makanan lah dekat sini. Okay, so korang yang dari jauh tu, kalau yang susah nak cari sarapan, kat kawasan ni memang susah nak cari sarapan. So saudara David dia ada panggil orang lah, okay, untuk buka satu gerai kat depan ni untuk korang beli makanan lah. Kalau untuk qualify tu berapa minit biasa? 10 minit. EP bagi semua 10 minit. Qualify saja untuk satu hit? Tak, empat hit. Oh, okay. Untuk 4 hit. So kalau untuk EP bagi ada 4 hit. Semua GP bagi, EP bagi dan Tragi. Semua ada 4 hit. Okay. So untuk setiap kategori dia ada 4 hit untuk qualify eh. So setiap qualify 10 minit. Yep. Okay. Puas lah. Jauh lah datang. Okay. So kalau untuk final pula, EP bagi berapa minit? 10 minit juga. EP A-man final ada 3 final. Setiap kali 10 minit. Final 1, 2, 3. B-man 2 final. C-man kita bagi 2 juga. Okay, so EP dia ada A, B, C. So kalau untuk C-man dia ada, dia buat final 5 minit. 10 minit. Tapi dua run je. Dua final je. A-man ada 3 run. So kalau untuk B-man pun dia ada 2 final saja. C-man saja ada 3 final. Dua juga. Oh, dua juga. Semua biasa EP 2 2 2. Bagi 1 tapi ada bagi 2 lah. A-man. Biasa A-man 3, B-man 2, C-man 1. So 2 2 2. 3 2 2 lah. Jadi so A-man tu 3 lah. 3. A-man 3. Okay, so A-man 3, B-man 2, dengan C-man pun 2 final lah. So kalau GP final? GP final 1 jam. A-man? A-man 15 jam.
15 orang final GP. Okey. B main dia ada bump up. A okey, untuk GP pagi kita running Christmas tree format. Double Christmas tree. Quarter A, quarter B. Quarter A final, quarter B final. Lepas tu semi A final, semi B final. Oh, okay, okay. Macam format apa? Double Christmas tree lah kita panggil. Okay, okay. Tapi reward plate tu kita buat ABCD man lah. So nanti dia buat macam MLL. Macam MLL punya style lah. Okay. Dia tak ada buat bump up, bump up lah tak ada. Bump up, yes. 5 bump up juga. Ada. Quarter A ada 5 boleh bump up. Quarter B ada 5 boleh bump up. Okay. Semi 7 tu, semi 7 7 semi pun sama. Semi okay, 7 akan ke Amen. Semi B 7 akan ke Amen. Nombor 8 kita tengok masa. Okay, okay. So in total Amen akan ada 15 orang. Okay. So Amen, untuk Amen 15 orang je. So B-man tu akan B-man tu consider quarter yang total lah, okay. Setengah quarter, setengah dekat semi, setengah balance dekat quarter lah. B-man, C-man. Okay, okay, faham. B-man, C-man rasa ada masuk. Okay, saya tak pernah datang track ni, okay. So saya mungkin kita boleh Mr. David boleh share sikit lah tips, okay. Okay, normally kat sini orang akan pakai tayar compound apa? Tengok cuaca juga, tengok dia punya panas ke, ada cahaya matahari ke tidak. Okay, kalau kita kata panas, tanah biasa soft M3, flowline bagi M3. Senang katalah soft compound. Okay. So kebanyakan kat sini dia orang akan guna M3 ya. Tetapi lepas kita buat hitam ni, mungkin dia orang kena adjust sikit lah. Okay. Lalu panggil apa? Butamin? Tar oil. Oh ni, yang ni tar oil lah. So lepas saudara David letak tar tu, korang mungkin dah ada grip lagi kan? Lebih grip lah. So boleh pakai M2 lah. Yes. M2 boleh. Kena adjust sendirilah. So, tayar ni penting lah. So aku masuk kat fisik tu race tu, tayar kalau tak betul memang tak boleh run. So kalau untuk race tu, saudara David dia ada buat promotion tak untuk tayar? Yes, kita ada buat promotion. Okay, tapi berapa nanti kita bincang. Okay, saudara David dia ada buat promotion untuk tayar tau. Tayar dia tak silap aku brand AKX. Yes. Okay. So korang tak payah pening-pening. Selalu time race ada masalah tayar kat luar sana. So jangan risau. Saudara David dia dah order banyak tayar. Aku tengok kat belakang tu memang banyak-banyak tayar. So korang datang sini bawa duit je. Okay. Kalau untuk hadiah utama race ni, apa hadiah utama? Okey, hadiahnya ialah lucky draw. Okey. Kita nak bagi kepada semua kalau boleh. Tapi based on dia punya orang daftar 70. Kita cubalah. Hadiah yang besar-besar. Ada pro kit, ada kereta lah. Biji list. Ada pobi, ada hadiah, ada yacht. So hadiah utama dia lah adalah fokus dekat lucky draw tau. So korang tak menang race ni, yes, tak apa, kita enjoy. Tapi yang penting tu lucky draw lah. Okay. Untuk lucky draw tu ada pro kit JQ JQ 1 itu Caster 821 EP Pro Kit 2. So ada dua Pro Kit tau. JQ 1, Caster ada 2 Pro Kit. Lagi ada Truagi. Truagi Pro Kit 1. So 4 lah. So 4 Pro Kit untuk lucky draw. Tak masuk itu Adia. Oh, tak termasuk RTR lagi. Melvin sangat terbaik lah. Semua happy aja. Ini bagi parti semua nama happy. Okay, ni nama parti kan. So, kita nak enjoy lah. Jangan stres. Ya, betul. Okay, so aku tak nak sambung banyak-banyak. Nanti David pun memang busy aku tengok. So, aku nak minta
saudara David bagi ucapan sikit lah, okay? Kepada peserta yang akan datang tu nanti, okay? Boleh tak bagi ucapan sikit kepada mereka yang akan menyertai race tu nanti, bagi sikit ucapan lah supaya dia macam kita enjoy, happy-happy. Okay, bagi saya, race ni jangan kasih tekanan sendiri. Ini ialah party race. I cuba jangan limit you orang macam boleh pakai ni, tak boleh pakai itu, brand kan. Semua boleh pakai. Semua minyak boleh pakai. Kira 25%, 30% semua boleh pakai. And kita tak tak akan carry out few check or that. Okay. Kita happy je, tapi jangan terlalu lebih lah. Okay, okay, okay. Itu je. Okay, saudara David dia suruh kau datang sini, bawa kit kau orang, race, enjoy je, okay? So aku nak cakap terima kasih kepada saudara David, okay? Kena sudi untuk ditemu ramah, okay? So aku harap race kali ni tak ada apa-apa masalah, okay? Aku harap pun cuaca hari ni datang hujan lah. So aku harap nanti race day tu cuaca cantik, okay? So kepada racer-racer kat luar sana yang datang join tu, jangan stress-stress, kita datang sini enjoy. Yang penting tu lucky draw ah. Okay. Okay, Mr. David, so okay. subscribe channel. Channel ANL. Channel. Ambil website tu. Website, Facebook. Okay, jangan lupa subscribe channel aku, okay? Support. Alright. Like and share. Okay, geng. Ini adalah kawasan untuk orang datang sini, okay? Track ni nanti race nanti kat sini boleh muatkan dalam 70 orang ah, okey. Besar, kawasan ni besar. Okey. Besar. Okey. Dia sebenarnya boleh muat lebih ramai, okey. Tapi disebabkan SOP dia kena jarakkanlah 1 meter 1 meter. Aku harap yang mana join race tu nanti akan follow SOP lah, okay, jarak 1 meter 1 meter. So kawasan ni dia tengah, David tengah kira dia rasa boleh lah masuk 70 orang, okay, jarak-jarak. Ini adalah bilik yang eksklusif sikit lah, dalam ni ada aircon. Kalau untuk race tu nanti korang boleh call David, kata nak duduk dalam aircon. Dia kata dalam ni dah ada orang 6 ke 7 orang dah booking lah, okay. Harga aku tak tahu. Korang kena message David sendiri lah. Tapi tadi dia cakap satu hari RM50 lah, lebih kurang macam tu, okay. So dia akan buat kawasan ni untuk korang duduk, okay. Nanti dia akan buka canvas kat luar, 3 canvas, okay. Kemah, canvas. Tapi kalau untuk hari biasa korang datang sini, yuran dia adalah RM40, okay? Dulu RM30, tapi sekarang dia dah naikkan RM40, okay? Sekarang memang ekonomi memaksa, okay? Kita naikkan harga. Tak apa, kita layan. Okay, yang tadi itu adalah video untuk yang untuk meja ni lah, okay? Kat sini aku dah tanya dia tadi, okay? Kalau boleh masa datang tu nanti race ke, ataupun korang datang sesaja nak training, kalau boleh kita jangan banyak politik lah, okay? Aku tim ni okay, duduk meja ni, tim ni duduk meja ni, okay? Kalau boleh dia nak semua RC lover yang main bagi ni unite lah. Duduk je mana-mana kau nak duduk, okay? Berkawan je dengan sesiapa yang kau nak berkawan. Itu dia punya konsep kat sini lah. Kalau boleh jangan banyak, jangan berpuak-puak lah, okay? Mugen, tim Mugen dekat meja ni. JQ punya meja. X-ray punya meja. X-work punya meja. Dia tak nak macam tu, okay? Kau datang sini, kau duduk, ambil tempat duduk kau, okay, berborak, okay. At least kau boleh share,
okay? Share ilmu korang. Itu dia punya matlamat lah, okay? Satu benda yang aku respect. Yang ni adalah tempat untuk korang cuci kereta ya. Dekat je dengan meja ni, kawasan meja ni. Kat sini dia ada 6 air compressor dengan 6 kepala pipe lah. So nanti kat sini korang boleh cuci kereta. Okay. Toilet pun ada kat sini lah. Berdekatan je dengan kawasan cuci kereta kau. Sini dia ada toilet. Okay. Untuk kawasan ni nanti, okay, yang kereta ni kan, David dia akan letakkan site. Bukan untuk peserta tau. Yang ni macam untuk berniaga lah. Okay. Kau nak berniaga barang apa-apa, kat sini nanti dia buka table. Macam David, of course dia letak JQ, TQ, AKX tire lah. Kalau macam contoh S-Work, nak bawa kit ke, nak jual kat sini kit ke, nak jual tayar pun boleh. Kalau contoh siapa-siapa sajalah nak berniaga yang berkenaan dengan RC, kat sini adalah site untuk korang berniaga. Tak ada bayaran, bebas, bawa je apa kau nak bawa. Okay, berniaga. Okay, dekat kawasan kontena ni nanti David dia akan letak 3 canvas kat sini, kemah canvas. Kalau macam sebab apa dia tak nak dekat kawasan sana tu ramai orang, okay, ada jarak fizikal lah, SOP. So kat kawasan ni nanti dia akan letak 3 canvas kemah. So kalau kau nak duduk sini, duduklah. Tapi satu canvas tu dah ada orang booking. Aku tak tahu siapa booking. Okay. Ini adalah gambar sekitar. Tu yang bangunan aku cakap tu, landmark dia. Kau nampak kilang tu, maksudnya berhadapan lah dengan track ni. Okay. Sini boleh parking kereta. Dekat luar tadi pun boleh parking kereta, tapi sempit lah. Tapi kalau kau parking kat dalam ni, luas sikit lah, banyak kereta boleh masuk. Okay. Yang ni pun boleh park kereta kalau kau nak park kereta. Okay. Besar juga lah dia punya park dia. Okay geng, aku akan bawa pusing satu round. Alright. So yang ni adalah tar eh. Tar. Melekit tu. Ni cuaca kondisi track selepas hujan. So untuk kualiti gambar ni dia tak cantik sangat lah, sebab aku tak boleh buat 4K. Sebab aku tengah aktifkan Samsung punya super smooth lah punya tu. So dia bukan 4K punya quality. Tapi kau akan tengok video dia dengan quality tak stabil lah, stable lah. So kat sini starting dia ni adalah pit stop lah. Okay, pit stop dia. Kat sini kau orang perlahan lah sebab dinding dia memang batu . Okay, tapi pit stop dia besar lah. Alright. So okay, jom kita pusing satu round. Okay. Ini adalah starting dia. Okay. Lepas starting dia, corner. Okay. Corner, okay. Okay, sini dia punya jam ada double, so ada 4 lah. Kau masuk corner, jam double dekat corner ni, ada double. Okay. So
Ni aku cakap tadi tu, bawah pokok kelapa sawit. Okay, dia macam berlekuk tau. Dia buat satu lengkuk dekat sini. Tapi sini tak ada masalah lah, kau speed je, dia akan terus jatuh kat sini. Okay, lepas tu dia akan terus naik straight je, straight. Sorry lah kalau video gagal. Aku rasa ni adalah yang super smooth Samsung boleh provide lah. Okay, so kat sini lepas straight tadi dia ada naik bukit. Okay, sini kat sini dia ada 3 bump tau kat seleko ni. Okay, dia bukan bump, dia macam cerun lah. Okay, dia satu, kat sini satu. So dekat sini ada satu cerun dia turun bukit. So kat sini dia ada satu cerun dia bukit. Itu terus corner. Okay, so dari situ tadi dia naik bukit. Lepas tu dia ada cerun satu. Lepas tu ada dua, tiga. Terus corner. Okay, lepas di corner, kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tapi dia tak adalah tinggi kan, dia landai. Okay, kat sini ada 1, 2. Okay, kat sini agak tinggi lah. Okay, yang nombor 3 punya jam ni dia agak tinggi. Okay, so ni adalah yang keempat. So ni adalah yang kelima. So yang ni adalah yang nombor 6. Okay, okay. Lepas tu terus straight kat sini. Aku rasa untuk dapatkan momentum untuk yang jam ni, yang ni, separuh orang dia akan ambil side besar sikit tau. Okay, side besar sikit untuk dapatkan momentum untuk buat triple kat sini lah. Okay, itu yang aku rasa dia ada tujuan dia tu lah, dia buat sebab daripada sana tu takut korang pun akan tersasar. Okay, buka besar sikit untuk shoot pergi ke triple sana. Tapi kalau untuk EP tak ada masalah lah, tekan dia pergi ya. Untuk GP problem sikit. So kat sini, betul-betul tajam dia buat. Terus shoot triple. Tak, kalau tak berani, kalau macam aku noob-noob ni, kita buat satu-satu dah lah kan. Okay, sini. Lepas triple corner S. Okay, corner S tak ada apa-apa masalah. Okay, okay. Oh, Bangla mengamuk. Okay, okay. Lepas S tu dia ada 3 jam. Okay, aku pernah tengok yang previous punya race dekat YouTube lah ke, dekat mana ada orang share. Kebaikan dia orang akan buat 2-2 lah. Okay, so ni adalah jam yang pertama, ni jam yang kedua. So jam yang ketiga, dan yang ni bam lah. Okay, rendah je. So dia terus corner. Okay, kat sini ada cerun. Hati-hati. Lepas dia daripada
yang empat ni tadi dekat seleko ni, aku ingatkan daripada atas aku nampak macam dia flat landai. Rupa-rupa dia ada cerun kat sini. Okey, tapi cerun tak ada, tak ada apa masalah lah. Okey. Dan terus kat sini. Corner kat sini. Okey. Ah, yang kat sini aku cakap tadi tu. Dia ada macam bukit sikit lah, bumpy sikit sini. Okey. So dia akan corner. Okey. Okey geng. Aku dah pusing satu round tadi. Aku tak pernah main track ni. Okey. Ni first time aku datang. David ada cakap, okey. Minggu depan untuk siapa yang nak datang, hari Khamis minggu depan lah, sebelum race tu dia akan nilaikan balik lah, okay. Sebab minggu ni dia orang ada ada training hari Sabtu Ahad, besok lah, besok dengan Ahad. So lepas tu David dia akan tengok condition track tu macam mana. Kalau banyak kerosakan nanti dia akan repair lah, okay. So dia akan fikirkan semula lah kalau dia nak kasih open hari Khamis tu, okay. Sebab nanti kalau hari Khamis tu orang main juga, so masalah tu berulang, nanti dia nak kena buat kerja lagi lah. So kita tunggulah daripada pihak David macam mana dia punya jawapan. So aku ada tanya dia lah, tanya David, sebab kadang-kadang ada kawan daripada jauh, okay, yang tak pernah datang main kat sini. So kalau hari Khamis tu boleh tak bagi diorang training? Sebab pukul hari Jumaat, kalau kau datang praktis pun pukul 8:30 pagi, kau nak pasang-pasang kereta, lepas tu ada masa dalam 2 jam lah. Okay, tengok masa yang kau datang. Kalau pukul 8:30 kau datang, pukul 10:30 dah start seeding. Okay, so mungkin pukul 10 tu dia dah stop lah, tak kasi omen. Kau ada 1 jam setengah je untuk run pusing kan, practice. So tunggu dia jawapan daripada pihak David lah, okay. So aku harap video aku ni dapat membantu korang yang race tu nanti, okay. Untuk race tu nanti pun aku rasa aku join untuk race tu nanti, ambil kategori EP lah, macam biasa lah, okay. Semen. Sebab aku sebenarnya banyak fokus ambil video je, okay. Rasa alang-alang aku datang, aku join race lah, okay. Sebab apa, you C-man ke B-man ke apa man pun, in the end dia punya lucky draw tu penting lah, eh? Tadi dia borak-borak, aku rasa ada 6 pro kit tu. 6 pro kit ke 5 pro kit lah, macam tu. 1 JQ, 2 caster, lepas tu ada caster tragi lagi, RTR lagi. So kita harap ada luck lah, okay. Aku juara tu lain lah, ni yang dia punya lucky draw tu yang penting, okay. So jangan lupa like dengan subscribe channel aku, okay. Support aku. Mungkin lepas ni kalau ada race lain, aku akan pergi juga. Aku bukan apa, buat ni untuk fun-fun, okay? Untuk kawan-kawan. So jangan lupa like dan subscribe channel aku. Alright.